Halo Sobat Armada Factor. Pasukan pertahanan teritorial Ukraina di Kharkiv menyaksikan timnas kebanggaan mereka menang di pertandingan playoff kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022. Pasukan Ukraina ini merayakan kemenangan 3-1 tim mereka di kualifikasi Piala Dunia melawan Skotlandia pada 1 Juni 2022. Menurut penyiar publik Ukraina, kemenangan tersebut bagi mereka sebagai sebuah hiburan di tengah menghadapi invasi Rusia di Ukraina. Di saat perang, timnas Ukraina menang di pertandingan playoff kualifikasi Piala Dunia Qatar, ya kan? Sementara negara mereka hampir dikuasai Rusia. Manajer sepak bola Ukraina, Oleksandr Petrakov, mengatakan kemenangan besar ini bukan untuk dirinya ataupun para pemain, melainkan untuk Ukraina. Ia menegaskan timnasnya bermain untuk tentara Ukraina yang bertarung di parit, bertempur dengan tetes darah terakhir mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu memuji kemenangan tim sepak bola nasional atas Skotlandia dalam pertandingan playoff Piala Dunia yang penting dengan mengatakan kemenangan itu akan membawa kegembiraan bagi tentara yang berperang melawan Rusia. Bagaimana pendapat kalian mengenai kabar berita tentang tentara Ukraina nonton timnas kebanggaan di tengah perang? Silakan berkomentarlah di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng channel YouTube Armada Factor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Знаю, що є така...